Oh, lain rasa daripada jenis-jenis chocojar yang aku biasa makan. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Seropala. Terima kasih kerana masih lagi menonton video di channel ini. Okay guys, lama aku tak buat konsep sweet and spicy. Okay, untuk hari ini aku ada Samyang Buldak Curry. Aku buat 3 paket. Dan aku nak perkenalkan kepada korang Choco Tella by Mama Kenzo yang aku dapatkan daripada Bonda Kitchen Official. Choco Tella ni sebenarnya adalah baby coco crunch, cornflake, krim coklat bermutu tinggi ditopping dengan Nutella dan ditaburi dengan hazelnut. Korang boleh nampak yang aku dah keluarkan kat depan ni, setiap baby crunch dan cornflake tu memang disaluti sepenuhnya oleh coklat. Boleh nampak coklat tu memang sangat pekat dan sangat tebal menyaluti setiap satu tu. Tak sabar aku nak try. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Jom makan semua. Aku mulakan dengan Choco Tella. Bismillah. Sedap guys. Dia punya coklat tu memang pekat, melayan lah. Dia krim coklat yang mutu tinggi campur dengan Nutella. Yang baby crunch dengan cornflake tu memang dah tentu-tentulah dia crunchy kan. Sedap guys. Dia punya coklat tu memang pekat, likat, melekat kat dalam mulut. Rasa dia tu memang creamy coklat tau. Memang sangat-sangat-sangat coklaty. Memang tebal coklat ni. Memang best. Dia tak terlalu manis dan dia membuatkan kita tidak rasa cepat muak. Nak rasa suap pakai tangan je. Gerak-gerak pula aku punya pinggan ni. Oh, lain rasa daripada jenis-jenis chocojar yang aku biasa makan. Memang lain. Ini dia punya rasa creamy coklat tu sangat deep. Puas hati. Wah, memang puas kalau makan coklat macam ni. Okay guys, kalau korang minat untuk mencuba Choco Tella by Mama Kenzo, korang bolehlah pergi ke IG Bonda Kitchen Official. Ini memang terbaik. Dia punya ni semua memang crunchy. Tak penting coklat dia tu. Sedap-sedap. Okay guys, let's move on kepada the spicy part.
Okey, samyang buldak curry ni aku tak pernah makan lagi. Aku tak tahu kenapa. Tapi hari ni aku teringin nak try. Jom. Samyang buldak curry. Bismillah. Kuat rasa kari ya. Sedap. Pada pendapat aku ni antara samyang yang boleh enjoy lah. Dia punya pedas tu terasa dekat bibir tapi biasa-biasa je. Nice lah budak kari ni. Memang style orang kata boleh makan enjoy lah. Sebab dia punya pedas tu biasa je kan. Ini kalau ada ayam goreng sedap ni. Tapi serius lah, sedap lah. No wonder lah. Aku pernah tengok beberapa orang makan yang kata budak kari ni sedap. Tapi aku baru hari ni nak try. Lain kali aku kalau try, memang kena ada ayam goreng. Mantap lah. Aku rasa bila bahagian kari ni, bila bawah ni dia ada basah-basah sikit, dia lebih basah-basah tu lagi sedap. Dia kena buat basah-basah sikit pun. Sebab kari dia jadi lebih terasa. Hari ni siri sweet and spicy aku ni memang ngam lah. Kombinasi yang ngam.
Alhamdulillah. Nice. Okay guys, macam aku cakap tadi, kalau kamu minat untuk mencuba Choco Tella by Mama Kenzo ni, kau boleh pergi ke IG Bonda Kitchen Official. Ini sedap guys. Dia tak macam chocojar yang biasa-biasa lah. Ini memang crunchy. Dia punya coklat tu memang very deep, very tebal. Memang terasa dalam mulut dia. Dia tidak terlalu manis dan dia tidak muak. Memang best. Kau kena cuba ni guys. Okeylah. Aku rasa video aku sampai sini sahaja. Sekiranya korang suka dengan video aku ni, bagi aku satu like. Dan sekiranya korang berminat dengan konten-konten dalam channel aku, tekanlah button subscribe. Sehingga kita jumpa lagi dalam video akan datang. Okay, bye.